sanggup bertransformasi. Dengan teman-teman peserta angkatan 6 Bapak Ibu Guru, boleh bersama-sama menerangkan sebentar ketika
Jika diteruskan, maka karakter murid juga sangat terpengaruh. Beta Tuti ya. Beta Tuti, kalau beta ibu, tapi Bu Putri beta Tuti. Yang ingin cukup sekian, terima kasih. Sudah selesai. Singkat ya, Pak. Apa terkunci di prismanya sehingga tidak terjadi apa-apa. Sehingga tanpa kita banyak program-program baru, tetapi sifatnya formalisme dan administrasi-administrasi baru. Ini sudah mulai agak panas sebenarnya. Daerah itu sangat panas, 48 derajat Celcius daerah itu, tidak ada binatang, tidak ada tumbuhan, tidak ada macam-macam. Tiba-tiba, suatu hari ada hujan yang sangat lebat di daerah itu. 6 bulan kemudian, daerah itu diselimuti oleh bunga-bunga warna-warna yang sangat indah. Ternyata daerah itu tidak mati, dia yang tidur sebentar. Di balik bebatuan dan tanahnya itu banyak benih-benih kemungkinan yang siap muncul dan hidup ketika diberi kondisi cuaca, ekosistem dan lingkungan yang tepat. Setiap hari anak-anak kita bermimpi agar diberi lingkungan cuaca yang tepat agar potensinya yang unik itu bisa berkembang dengan mulia. Setiap hari mungkin sekolah-sekolah kita sudah dianggap mati oleh orang tua, kepala dinasnya, menterinya atau yang lain. Tapi kalau hadir guru-guru yang mencintai anak-anak di sekolah yang mati itu, ada guru-guru yang memanusiakan kodrat manusia yang ada di sekolah itu, maka sekolah-sekolah yang dianggap mati itu akan menjadi sekolah yang dicintai oleh orang-orang di sekitarnya.
Buah nanas. Itu apa buah?